terbesar di Indonesia, ya, suku Jawa. Jawa. Populasi suku Jawa berjumlah sekitar 40% dari total populasi penduduk Indonesia. Ramai. Suku Jawa juga dikenal. Jangan lupa subscribe HM Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel bersama saya Hanim di HM Studio. Apa khabar semua? Saya doakan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat dan dimurahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. So, kepada yang baru saja singgah, ini adalah video reaction guys. So, jangan lupa untuk support saya dengan subscribe, like, komen dan share. Dan jangan lupa untuk lihat video-video yang ada dalam channel kami. Terima kasih. So, macam biasa, kita akan pilih satu video dan kita akan react guys. So, hari ni saya react video daripada channel Angka dan Data yang bertajuk Dari Ribuan Suku, Inilah 10 Suku Terbesar di Indonesia. Adakah sukumu? Video ini mendapat 154,000 viewers guys. Dan channel dia mendapat 531,000 subscribers. Banyak tu. So jangan lupa untuk support channel Angka dan Data channel guys. Tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok suku-suku yang ada di Indonesia dalam kiraan 3, 2, 1. Angka dan Data channel ni. ADC. Angka dan Data channel. Jangan lupa guys, subscribe. Halo, halo, hai. Halo, halo, jangan lupa hai. Subscribe. Ya. Agar tidak ketinggalan saya info. Saya sudah subscribe. Dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Sama-sama. Halo, halo, hai sahabat Angka dan Data. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Sensus Penduduk 2010 menyebut ada 1.331 suku di Indonesia. Kategori itu merupakan kode untuk nama suku, nama lain atau alias suatu suku, nama subsuku, bahkan nama sub dari subsuku. Untuk jumlah bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memverifikasi Indonesia memiliki 652 bahasa daerah. Jumlah ini diperoleh dari proses verifikasi sejak tahun 1991 sampai tahun 2017. Meski begitu, jumlah ini bisa terus berubah seiring berjalannya waktu. Sahabat Angka dan Data, melansir dari indonesia.go.id, berikut ini 10 suku dengan populasi terbesar di Indonesia. 10 suku guys, 10 suku. Langsung saja. Adakah sukumu? Jom kita tengok. Suku Bali. 10 suku Bali. Suku Bali sudah dikenal oleh banyak masyarakat secara luas, baik dalam maupun luar negeri. Sebab daerah Bali itu sendiri juga turut dikenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit bagi masyarakat mancanegara. Memang favorite, guys. Meski telah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia, namun sebagian besar masyarakat Bali bertempat tinggal di Pulau Bali. Mereka menggunakan budaya dan bahasa Bali dalam aktivitas sehari-hari. Populasi dari masyarakat suku Bali berjumlah 1,67% dari total populasi penduduk di Indonesia. Sembilan, suku Banjar. Ini ada di Malaysia juga ya. Suku di Indonesia selanjutnya yang terbesar adalah suku Banjar yang sebagian besar mendiami Pulau Kalimantan. Saat ini terhitung jumlah masyarakat suku Banjar mencapai sekitar 1,74% dari total penduduk Indonesia secara keseluruhan. Delapan, suku Melayu. Suku Melayu merupakan kelompok etnis dari orang-orang Austronesia yang menghuni semenanjung Malaya hingga Pulau Kalimantan. Sebagian masyarakat berada di pesisir termasuk Malaysia, sehingga sering disebut dengan Alam Melayu. Nama Melayu berasal dari kerajaan Melayu yang pernah ada di Sungai Batanghari, Jambi. Pemakaian Melayu meluas hingga keluar Sumatera dan terus berkembang hingga ke Pulau Jawa, Kalimantan, dan semenanjung Malaysia. Masyarakat Melayu berjumlah 2,27% dari total populasi penduduk di Indonesia, sehingga membuat suku Melayu menjadi suku terbesar ke-8 di Indonesia. 7. Suku Bugis. Cantik lah pakaiannya.
Suku Bugis merupakan salah satu suku di Indonesia yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, masyarakatnya kini telah menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia seperti Papua, Jakarta, Kalimantan, hingga Riau. Masyarakat Bugis juga bisa ditemukan di Malaysia dan Singapura. Ya, di Johor banyak, ciri guys. Utama dari masyarakat suku Bugis kawan adalah bahasa dan adat istiadatnya. Populasi dari masyarakat suku Bugis berjumlah 2,69% dari total populasi penduduk di Indonesia. Suku Minangkabau. Suku Minangkabau menjadi saya salah satu suku yang terbesar dan terkenal Minangkabau di Indonesia yang terletak di Sumatera Barat. Masyarakat suku Minang merupakan salah satu bagian dari rakyat Deutro Melayu yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan. Kemudian mereka menempati Pulau Sumatera. Masyarakat suku Minang berjumlah 2,73% dari total populasi penduduk di Indonesia. Suku Betawi. 5. Suku Betawi. Suku Betawi merupakan salah satu suku yang bermukim di Batavia sejak abad ke-17. Suku ini merupakan hasil perkawinan darah campuran dari aneka suku bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia pada saat itu. Hal ini membuat suku ini Betawi apa, disebut guys? Sebagai Pesta penghuni asli wilayah Jakarta. Meski menarik, begitu, ya? Masyarakat Betawi juga turut tersebar di daerah lainnya seperti Bogor dan sekitarnya. Masyarakat Betawi berjumlah 2,88% dari total populasi penduduk di Indonesia. Suku Madura. 4. Suku Madura. Oh, ini yang keempat, guys. Suku Madura merupakan salah satu suku terbesar di Indonesia yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Suku ini berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Orang Madura cenderung dikenal karena gaya hidupnya yang disiplin, hemat, dan rajin bekerja. Total jumlah masyarakat asli suku Madura mencapai 3,03% dari total penduduk Indonesia secara keseluruhan. Suku Batak. 3. Suku Batak. Suku di Indonesia yang satu ini berasal dari Sumatera Utara. Sama seperti suku lainnya, suku Batak juga cenderung tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Total jumlahnya sekitar 3,5% dari total penduduk Indonesia secara keseluruhan. Suku Batak sendiri terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Pakpak, dan Batak Karo. Ada pula terbahagi ya dia punya ini, suku? Suku 2. Sunda. Suku Sunda. Suku Sunda merupakan suku terbesar kedua di Indonesia. Masyarakatnya berasal dari wilayah Jawa Barat dan terdiri dari 15,5% dari total penduduk Indonesia secara keseluruhan. Tersebar berbagai wilayah di Indonesia, sebagian besar masyarakat Sunda paling banyak menempati wilayah Banten, Jakarta, dan Jawa bagian barat. Sekali tengok ni, banyak tradisional punya budaya. 1. Suku Jawa. Inilah suku terbesar di Indonesia, ya, suku Jawa. Jawa. Populasi banyak, suku Jawa ya? Berjumlah sekitar 40% dari total populasi penduduk Indonesia. Ramai. Suku Jawa juga dikenal sebagai suku yang penuh tata krama, lemah lembut, dan sopan. Masyarakatnya tidak hanya berada di Pulau Jawa, melainkan tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Hal ini karena masyarakat di Pulau Jawa mengikuti program transmigrasi saat pemerintahan Orde Baru. Ya, sahabat angka dan data, itulah dia 10 suku terbesar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, sudah patut kita bersyukur karena Indonesia memiliki keanekaragaman suku yang luar biasa yang membuat bangsa kita semakin indah. Semoga suku-suku di Indonesia dapat semakin bersatu dalam membangun bangsa Indonesia, serta adat istiadat dan bahasa dari setiap suku yang ada semakin hari semakin terlestari serta semakin dikenal oleh masyarakat internasional. Ya, yeah, amin. Semoga semuanya sekian maju dan terima dan kasih. Terus toleransi, guys. Okay. Habis dah.
Okay guys, itu dia video yang sangat menarik daripada channel Angka dan Data Channel. So guys, jangan lupa untuk subscribe Angka dan Data Channel. Daripada video tadi, saya dapat lihat ya betapa uniknya Indonesia kerana mempunyai kepelbagaian budaya dan juga suku-sukunya guys. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat baik untuk sesebuah negara kerana ia memberi keunikan dan tarikan kepada pelancong juga guys. So Indonesia sangat beruntung kerana mempunyai budaya yang begitu banyak dan juga suku-suku yang banyak guys. So jangan biarkan ya arus pemodenan merosakkan atau menghapuskan budaya yang sedia ada di Indonesia guys. Peliharalah ia sebaik mungkin. So guys, apa pandangan anda tentang video tadi? Jangan lupa untuk komen di ruangan komentar di bawah guys. So setakat ini saja reaction saya guys. Jika ada salah atau silap, saya mohon maaf banyak-banyak. Dan jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. So apa-apa pun, kita ibarat seikat seperti sirih, serumpun seperti serai. Senyum selalu. Bye. Assalamualaikum.